Peristiwa berawal saat AO, ibu bayi malang ini, warga Jalan WR Supratman RT 01 LK2 Kelurahan Talang Teluk Betung Selatan Bandar Lampung sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat datang ke rumah mertua di kawasan Kebon Pisang. Korban KSR dititipkan ke rumah Warni, nenek korban, tanpa curiga. Sang nenek membiarkan ibu bayi masuk ke kamar untuk menidurkan KSR, lalu AO berpamitan agar pergi sebentar. Warni yang curiga karena tak ada suara sang cucu masuk ke dalam kamar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, Warni kaget saat melihat sang cucu sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh sudah membiru. Kasus ini langsung dilaporkan ke Babin Kamtibmas, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara guna dilakukan visum. Saya kan ngambil itu, anaknya itu di family atas. Katanya, ya, yuk mau kemana yuk, mau tempat kakak, katanya gitu. Jam 12 malam pulang, itu kan belum dikunci, anaknya nangis aja tidur di sini. Masuk ke kamar, dikeretakin, yuk lo mau kemana, mau ke depan sebentar. Titip mak, katanya titip di bayi, katanya gitu. Udah gak ada itu. Ininya udah keras. Oh, kita pegang itu. Jadi, itu masuk ke dalam. Si Ayu pamit. Iya. Kalau kepolisian sih nyangkanya juga si tembakannya jatuh lah itu, Pak. Cuma nggak tahu juga lah namanya. Anak kecil lah. Umur 9 bulan. Ya, 9 bulan. Paling ininya lecet. Iya. Terus ininya sama di sininya. Iya, istri Bapak itu gimana? Ya, terakhir kata polisi itu dia dikupan, makanya ini kita mau ke sana. Korban telah dimakamkan di TPU Talang pada Minggu pagi, sedangkan ibu korban belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, Kompol Hari Budianto, Kapolsek Teluk Betung Selatan, dihubungi melalui telepon seluler, membenarkan peristiwa ini. Petugas kepolisian masih menyelidiki dan mencari keberadaan AO hingga Minggu petang belum kembali. Huri Agusto, Anggreni, melaporkan.